Silahkan like, klik subscribe, dan klik lonceng. Terima kasih. Wih, mantap komandannya. Tadi udah kesini jam 12. Masa? Belum ada orang. Belum. Udah turun? Udah. Oke, mantap nih, dia lagi start nih. Trennya beda. Monster baru selesai dari waktu itu. Jadi kemarin-kemarin kan agak lebar. Kalau siap di belakang nih, di calon. Mobil enak. Jangan tarik dulu ya. Baiklah sobat Otomania, kali ini saya berkunjung ke Garuda Wisnu Kencana. Di sana, di kejauhan sana, sobat bisa lihat patungnya. Barusan saya bertemu dengan Rahyuan dari Bali Slalom Community. Di sini kita lagi latihan ya untuk persiapan lomba tanggal 7 Desember nanti. Jadi saya sengaja juga meliputnya, tidak banyak edit ya, karena ini di sini juga kebetulan ya, tidak ada musik yang diputar seperti event-eventnya. Semoga tanggal 7 nanti juga tidak ada musik ya, biar saya tidak banyak edit, biar langsung seperti sobat langsung di sini dulu. Jadi kayak merekam sendirilah, kelihatan alami. Sebenarnya itu yang saya suka. Inilah beberapa mobil-mobil drifter. Sebenarnya mobil ini juga bisa dipakai untuk slalom. Untuk video slalom dan drifting sebelumnya, latihan dari Bali Slalom Community ini juga bisa dilihat di channel ini sob, banyak sekali videonya. Tapi untuk di GWK ini pertama kali ya, kalau sebelumnya ada video gym kana ya, yang auto slalom gym kana, bisa dicek juga di channel ini videonya. Sepertinya itu setahun yang lalu. Video ini juga akan ada kelanjutannya ya, yang kedua nanti, karena pasti akan panjang. Karena saya di sini dari jam 12 sampai pulang dulu dan balik lagi jam 5 sampai jam 7 ya. Ini dia Rahyuan. Nanti tanggal 7 pasti lebih seru ya sob, karena itu lombanya, pasti pesertanya juga bukan dari Bali saja datang ke sini. Itu dia patung Garuda Wisnu Kencana yang sudah selesai. Buat sobat yang belum berkunjung ke sini, kalau ke Bali jangan lewatkan ya sob. Di channel ini juga banyak sebelumnya video-video
tentang pembangunan Garuda Wisnu Kencana, karena sebelumnya juga channel ini tidak fokus ke otomotif, tapi setelah sekitar setahun yang lalu baru fokus ke otomotif, sob. Anggap saja sobat ikut menonton ya, ikut ada di sini. Enak kan? Yeah.
Terima kasih sobat Otomania sudah menonton video ini sampai habis dari seputaran patung Garuda Wisnu Kencana, Unggasan dan Pasar Wali. Tunggu video berikutnya, sob. Salam satu aspal.